biasanya kalau beli laptop langsung lunas. Orang leasingnya ngambil barusan. Setelah gue pelajari dalam hidup ya. Iya. Setelah kita pelajari dalam hidup, kita tuh harus terus bisa membangkitkan mood. Iya. Yeah. Yeah. Kira-kira kalau udah jadi toxic buat hidup kita, mendingan nggak usah sama sekali. Yeah. Jadi langsung mendingan laptopnya jadi, ambil. Ambil aja ya. Ambil, gue cabut, udah gue buang aja. Orang ke atas masih aja. Ya. Bingung dia, bingung. Makanya gue bilang, sekarang gue udah woya, enggak, tapi baca! Baca! Tempat di situ kayak itu tempat itu mau gue bubarin situ dia. Tidak sih. Ini. Yang soalnya juga lu mau bubarin. Bukan yang gitu. Masalahnya gue juga akhirnya gini. Ya hilang lagi. Emang saya ya? Enggak. Itu Oma lebih harus sabar karena Oma kan kurang darah. Iya. Iya. Betul. Sabar. Ya. Jadi kalau ketemu Oma sekarang jalan begini. Lewat. Gimana? Kade. Kurang darah. Udah kayak gitu dia ngambil laptop dia. Iya, sabar ya ya. Karena Eka enggak kepengin mak marah. Di. Iya, Ben. Di gue. Lu. Oke, lupakan. Jadi memang ini adalah kita balik ke manual aja tuh. Iya, manual aja. Udah manual aja. Ini mengingat Tania kan mulai sekolah, Oma. Iya. Tania membelajar baca dan menulis. Iya. Iya, udah manual aja. Kita nggak boleh terlalu canggih teknologi nggak usah. Back to nature ya. Ya gini, orang udah ke planet Mars, lu nongkrong aja di tendian, udah. Nggak usah kemana-mana. Sini aja udah. Ini mau nyanyi lagi ya? Nggak usah. Jadi mau nyanyi lagi. Tapi tadi liriknya ketemu Uben pas Uben kesono. Iya ketemu pas gini. Set. Pas gue bilang ini, baca. Jangan marah, Mak. Udah lah, Uben. Kita doakan Uben. Ruben untuk Indonesia! Sehat! Ruben sehat. Lu gak usah doain dia. Iya. Yeah. Dia yang kita doain. Yang tadi ya? Iya. Oke, judul hari ini. Enggak usah resign. Udah, gak apa-apa. Ini mah evaluasi. Maklumilah kesian. Biasa ini biasa. Jadi ayo gini. Mau kalau kayak begini-gini nih kalau bisa gua buang ke laut. Atau hilang aja kalau gua. Jangan gitu dong, kesian tuh teh. Jangan kayak Gun. Lihat apa? Mau kerja di butik sayang. Mau kerja di butik. Mau enggak? Biar sekalian kalau lagi nemenin gua syuting jalan lu udah begini. Mau. Gini. Iya. Sebelumnya kami ingin menyapa selamat siang untuk Isabella, selamat siang. Isabella. Ternyata rambutnya panjang, Wen. Aslinya panjang. Wen, nengok dong, Wen. Ya belum. Oh itu gebetannya Kak Wendy. Enggak, gue ada rahasia besar, tapi gue gak boleh cerita, lo kagetin gue. Iya. Dor. Isabella mau diajak ke Bali. Jadi besok gua nggak cerita lagi sama lu ya. Ember mulut lu. Nah, tenang, kalau lu mau aman, di villa gua nggak ada CCTV. Ayu mah nggak bakal marah sama yang begituan. Emang nggak akan dia mah. Ayu mah pasti ngerestuin kalau yang kayak gini.